Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ini adalah satu tragedi ngeri yang telah berlaku di negara kita dan bagi mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pasti akan terbayang-bayang keadaan ketika nahas pada waktu itu. Tambahan pula, kejadian tersebut telah dirakam di dalam bentuk video dan telah disiarkan di dalam berita untuk tontonan ramai apabila mengimbau kembali insiden itu pada hari ini. Ianya masih lagi menjadi salah satu tragedi yang ngeri untuk diingati. Itu yang dapat disimpulkan apabila mengimbas kembali insiden tragis yang berlaku 25 tahun dahulu sehingga meninggalkan impak yang besar di hati rakyat Malaysia. Kejadian telah meragut 5 nyawa pada waktu itu. 2 daripada 5 yang terkorban ialah juruterbang dan pembantunya. Manakala 2 mangsa lain ialah warga Indonesia, iaitu seorang wanita sarat mengandung dan anaknya berusia 5 tahun yang terkena rangka helikopter yang terhempas semasa kejadian tersebut. Seorang lagi adalah pengarah urusan syarikat kontraktor yang membuat projek berkenaan. Jadi, apa yang telah berlaku, ini adalah kisahnya. Kejadian yang berlaku pada 14 Jun 1997 kira-kira jam 10.45 pagi ketika helikopter jenis Bell Long Ranger 4 yang dipandu oleh juruterbang berpengalaman ketika dalam proses melengkapkan kerja pemasangan menara pemancar Maxis di kawasan perindustrian Seri Damansara, Kuala Lumpur. Pada waktu kejadian, terdapat 3 orang mangsa di dalam helikopter tersebut. Mereka adalah juruterbang iaitu Major Abdul Rahman Abdullah berusia 41 tahun. Seorang pembantu juruterbang iaitu Zainal Abidin Ali berusia 37 tahun dan seorang lagi iaitu Victor Vinesen Nadesh berusia 39 tahun merupakan pengarah urusan syarikat yang mendapat kontrak untuk menyiapkan kerja-kerja pemasangan menara itu. Ketika kejadian, helikopter itu membawa satu rangka besi berbentuk kon dan ianya sepatutnya dipasang dengan perlu diletakkan di hujung atas menara tersebut. Sebelum terhempas, helikopter itu sudah membawa rangka itu ke atas dan berada di peringkat terakhir, iaitu hanya perlu meletakkannya dalam posisi yang betul dan tepat sebelum boleh melepaskan tali yang membawa rangka itu. Waktu itu, terdapat 2 orang pekerja yang sudah bersedia di puncak menara itu untuk membuat kerja terakhir setelah rangka itu berjaya diletakkan di posisinya yang tepat. Namun, ketika mahu meletakkan rangka itu ke posisinya, beberapa kali percubaan telah dibuat tetapi tidak berjaya. Ketika itulah, rangka tersebut dilihat berpusing-pusing di mana menyukarkan juruterbang untuk meletakkannya di tempat yang sepatutnya. Kemudian rangka itu didapati tersangkut pada menara dan helikopter dilihat sedang cuba melepaskan rangka itu dari tersangkut. Malangnya, apabila terlepas dari sangkutan, helikopter tersebut telah hilang kawalan dan berpusing-pusing di udara sebelum terhempas ke bawah. Helikopter tersebut terhempas di atas jalan berdekatan dengan kawasan pemasangan dan memusnahkan sebuah pondok menunggu bas. Di tempat terhempasnya helikopter itu, terdapat 2 lagi mangsa dan maut apabila terkena serpihan rangka helikopter yang terhempas itu. Manakala ketiga-tiga mangsa di dalam helikopter terbunuh serta merta. 2 lagi mangsa adalah warga negara Indonesia, iaitu Kotimah Ridin berusia 33 tahun yang sedang sarat mengandung dan anaknya Hagimah Asmat yang berusia 5 tahun. Kedua-duanya meninggal dunia di tempat kejadian. Suami mangsa yang bekerja di kawasan tersebut dan berada di tempat kejadian pada waktu itu didapati menjerit histeria apabila melihat kedua-dua orang kesayangannya terbunuh dalam nahas itu. Dia dilihat menangis sambil mengutip cebisan anggota badan isteri dan anaknya serta pada masa yang sama mengamuk dengan mengejar mereka yang berada di kawasan kejadian dengan membawa sebatang paip. Waktu itu, terdapat orang awam yang berada di lokasi cuba membantu dengan mengutip bahagian badan mangsa terpaksa melarikan diri apabila suami mangsa mengejar mereka dengan batang paip tersebut. Paling menyayat hati mendengar raungan pilu seorang suami dan bapa apabila melihat jasad orang yang disayangi dalam keadaan sebegitu rupa di depan mata. Tidak lama selepas itu, kelihatan pihak penyelamat tiba di lokasi kejadian apabila menerima panggilan kecemasan dari orang awam yang melaporkan kejadian. Kelima-lima mangsa kemudian telah dihantar ke Hospital University di Kuala Lumpur.
Biarpun dua dekad telah berlalu, rata-ratanya masih tidak dapat melupakan kejadian ngeri tersebut yang dianggap sebagai antara nahas paling menyedihkan. Semoga roh mereka yang terlibat dalam kejadian ini dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang beriman. Takziah kepada semua keluarga mangsa yang terlibat. Sekian.